my channel, aku Safira Miranita. Jadi pada video kali ini aku mau mewarnain rambut aku pakai tada. Jadi ini tuh adalah apa sih mereknya ini ya? Mizen Sin Hello Bubble Foam Color yang warnanya itu rose gold. Ini tuh yang produk Korea. Sebelumnya tuh aku udah pernah coba foam, maksudnya semir rambut pakai foam kayak gini juga. Itu tapi produknya itu terakhir kali aku pakai itu yang Liss Bubble Color kalau nggak salah. Itu produk Jepang. Itu aku udah pernah bikin videonya kayak setahunan yang lalu deh. Kalau misalnya kalian pengen nonton video itu, kalian bisa klik di aku lupa sebelah sini atau sebelah sini ya. Karena udah lama nggak bikin video nih. Jadi kali ini aku pengen coba yang warna ini tuh warna rose gold. As you guys know, sekarang rambut aku tuh udah kayak gini, bekas bleachingan. Oke, jadi isinya ini ada tutup pump-nya. Di sini ada botolnya. Ini solution yang kedua, Den. Ini solution yang pertama. Terus ini ada solution yang ketiga. Video kali ini sangat tidak proper dan sangat tidak formal. Karena tidak apa-apa. Setelah itu ini ada hair pack ya. Ini 3 minute salon pack untuk setelah diwarnain untuk kayak conditioner gitu deh. Lalu di sini ada instructionnya plus what I love about this brand, about ini produk yang ini tuh dia tuh ngasihnya tuh super lengkap nih. Dia ada ngasih cape-nya gitu plus glove-nya di dalam cape itu untuk buat buat melindungi baju Anda. Nah ini, jadi glove-nya juga oke, yang latex, bukan yang plastik gitu. Biasanya dikasih yang plastik, tapi ini yang latex. Alright, terus di sini ada plastiknya untuk membungkus badan Anda. Aku akan meminta bantuan dari orang untuk mewarnai rambut aku karena lagi ada orang. Jadi kenapa tidak, ya kan? Kalau misalnya tidak ada orang tidak apa-apa, kalian bisa melakukannya sendiri karena kita mandiri. Oke. By the way, ini rambut aku ini kemarin dicuci sehari sebelumnya tuh dicuci aja terus. Ini dicuci, jadi sisaan kemarin dicuci. Jadi tidak sangat berminyak dan tidak sangat baru dicuci. Jadi udah sehari dicuci. Kalau dari instructionnya sih begitu ya. Instruction di sini dia tuh bilangnya tuh bagusnya kalau nggak salah kemarin baca sih dia bilang cuci dulu sehari sebelum disemir, diwarnain. Karena setelah aku, kalau kalian semir di salon itu malah orangnya bilang kalau bisa kalian cuci rambutnya itu udah beberapa hari gitu, jadi rambutnya tuh minyakan banget. Nah itu kalau di salon. Nah kalau ini dia beda. Nah terus sebenarnya produk ini itu tuh harus kalian ini nih ada patch testnya, maksudnya dicoba dulu apakah kalian alergi dengan produk ini apa enggak. Cuman karena saya orangnya YOLO dan males banget, jadi nggak apa-apa lah ya. Paling kalau udah kena alergi paling nangisnya belakangan. Tapi kalau misalnya kalian yang belum pernah semir rambut atau yang memang kulitnya itu sensitif, mohon untuk dicoba dulu apakah kalian alergi dengan produk ini atau tidak. Oke, jadi pakai ini dulu. Jadi ini kan rambut aku udah panjang nih, ini udah hitam. Jadi bagian sini mungkin bakalan nggak keluar warnanya dibandingkan yang warna sini. Ini kan rambut aku apa sih model balayage gitu ya, jadi mungkin warnanya bakalan cakep banget. I wish. Yang solution 1 sama solution 3 ini kelihatan nggak? Ini solution yang nomor 1 sama ini nomor, ada nggak sih nomornya? Ada nomor 3 nih. Ya pokoknya nomor 3 sama nomor 1 ini dimasukin ke yang ini. Ini kan nomor 2 nih. Alright. Kayak air pipis warna kuning. Buat yang nanya, ini beli di mana? Ini aku belinya di Shopee. Tokonya apa aku lupa. Pokoknya kalian cari aja Hello Bubble, itu bakalan muncul semua di Shopee. Harganya itu sekitar aku lupa 100 ribuan lah. Gak mahal kok, 100 something. Tapi tidak sampai 200 ribu. Murah kan? Murah kan? Ini yang solution ketiga. Oke, jadi ini tuh gak boleh dikocok kayak gini nih. Gak boleh kayak gini nih.
Nah, gak boleh dikocok kayak gini guys. Gak boleh ya. Karena apa? Karena nanti dia bakalan jadi foamy, jadi bubbling. Nah, gak boleh tuh. Jadi cara kocoknya itu di gini. Diginiin, boleh atau kayak digini-gini. Ini sih, ya udahlah atas ini mbak. Takutnya nanti gak cukup ya. Bagian sini dulu nih. Nih, sini. Yang penting kamu pentingin sini dulu. Orang Cina nya. Ya Allah. Aya ini. Jadi kayak gini hasilnya guys, sumpah aku seneng banget, warnanya cakep banget dan menurut aku ini cocok banget di mukaku ya kan, kelihatan lebih fresh gitu nih, kelihatan terang banget nih. Ini terang banget sih emang karena rambutku kan bekas bleachingan, jadi hasilnya emang bakalan lebih keluar. Kalau misalnya buat kalian yang mungkin rambutnya gelap tuh mungkin nggak bakalan gitu keluar loh kayak gini. Ini aja kayak ada beberapa yang agak kurang ini ya kayaknya, agak kurang apa namanya? Rata ya, maklum lah saya kan, kita kan DIY sendiri di rumah. Cuma ini udah cakep banget, parah, lihat. Cakep banget tuh. Rose gold banget gak tuh, ini cakep banget sumpah. Nah jadi ini warnanya kalau di outdoor tuh, cakep banget sumpah. Seneng banget, really love it. So that's it for this video. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa buat di like, komen, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. See you guys on my next video.